Pemirsa, ratusan jenis tanaman hias dipamerkan dalam Cipanas Plant Festival 2021 di Kabupaten Cianjur. Beragam jenis tanaman yang tengah populer hingga yang bernilai fantastis mencapai ratusan juta rupiah hadir memanjakan mata pecintanya. Ratusan jenis tanaman hias dipamerkan di Cipanas Plant Festival 2021, mulai dari tanaman hias jenis aroid seperti Monstera, Philodendron, hingga aglonema tampil cantik dalam gelar festival tersebut. Selain itu, beragam jenis tanaman lainnya seperti bonsai, kaktus, hingga bunga hias cantik dan warna-warni ada di sini. Jadi ajang bertemunya para pecinta tanaman hias. Para peserta pun menampilkan koleksi-koleksi terbaiknya, mulai dari harga terendah hingga yang bernilai fantastis ratusan juta rupiah. Gelaran Cipanas Plant Festival tersebut berawal dari banyaknya pecinta tanaman hias yang bermunculan sejak pandemi COVID-19 melanda dan akhirnya menjadi bisnis baru yang cukup menjanjikan. Pameran tanaman hias tersebut pun sebagai upaya mendongkrak ekonomi masyarakat. Tadi ada beberapa tanaman yang memang harganya cukup fantastis ya. Ini seperti apa sih? Ya, jadi memang di 2 tahun ini, kita pandemi yang kedua tahun ini, masyarakat memang sedang dibumingkan lagi, happening lagi oleh bunga, khususnya di daun tropis. Jadi beberapa tanaman-tanaman ini menjadi primadona untuk harga-harga yang memang bisa mencapai ratusan juta. Paling mahal di sini berapa? Paling mahal di sini yang memang bisa saya data itu kurang lebih hampir 300 juta satu tanaman. Itu jenis apa? Itu jenis Philodendron Bilitae Variegata. Salah satu tanaman fantastis yakni tanaman hias jenis Philodendron yang dibanderol 300 juta rupiah turut dipamerkan. Bahkan harga tanaman tersebut akan terus naik seiring dengan bertambahnya jumlah daun yang tumbuh. Philodendron merupakan sejenis tumbuhan dari suku Araceae yang berasal dari bahasa Yunani. Philo yang artinya cinta dan dendron yang berarti pohon. Banyak spesiesnya tanaman yang tumbuh di hutan tropis ini banyak disukai sebagai penghias ruangan, termasuk tanaman langka, serta banyak peminatnya yang membuat harga jualnya begitu tinggi hingga ratusan juta rupiah. Cipanas Plant Festival akan terus digelar di setiap tahunnya dalam meningkatkan kualitas tanaman serta ekonomi kreatif masyarakat. Heri Setiawan, Bandung TV.